God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God. Gede-gede kok, ya. Gede memang. Itu udah setengahnya kemarin mobil tutup terus. Ini. Gede. Kemarin ke bawah. Ini yang Sabara apa yang Preko nih? Sabara ya, yang biasa padahal ya. Ya dua ini tukang buah-buah terus mah, kiri kanan ini. Ini enggak bunga lagi loh. Ayo, Pa. Ya. Ini sampai bawah-bawah sini nih buahnya. Iya. Ini pas-pas. Nanti kemana? Ada yang hitam ada, tapi dia cepat ya. Ada. Yang dari aneh panas. Panas semua? Panas semua kalau gorbasnya. Gak tahu kalau yang kita ngambil dari biji itu hidup nggak ya? Buang enggak? Tangkahan buahnya sangat lebat. Ya, posisi di Lampung Barat ini. Oke, kita coba cicip ya. Kita coba cicip satu. Enggak disemprot kan? Enggak disemprot kan? Hitam. Kau mau nyicip? Cari yang hitam loh. Persis sali. Persis. Cari yang ini tapi merah. Cip bro. Coba cip ya. Mana rasanya? Manis ya. Ini anggur Brazil di bonsai bisa berbuah ya. Posisi sudah di bonsai full buah. Ini salah satu kelebihan dari anggur Brazil. Nah, di sini ada juga yang masih berbunga ya. Ya, habis selesai berbuah, sekarang udah bunga lagi ya. Seperti ini bunganya. Yang ini udah bunga lagi nih. Aman di buahnya ini di batang ya, sama seperti kalau di Lampung Barat. Lampung Barat itu namanya serungku ya, jadi buahnya sama di batang gini. Sangat-sangat lebat buahnya. Udah itu besar-besar juga ya, jempol-jempol tangan lebih tuh. Untuk besar. Halo. Di Peru. Full buah. Ini sama. Ini masih berbunga. Di dalam pot ya. Dia nyambung-nyambung terus ya buah. Ada yang kecil, ada yang baru kembang. Ada kayak apa ya? Jadi misalnya ini habis sudah ada yang kembang lagi gitu. Oh, 3 minggu lewat betul-betul buah semua. Wih, mantep nih. Itu yang dapat Mas Tony enggak buah-buah. Yang udah pernah buah, enggak buah-buah. Kupu apa dia?
Enggak memang. Sama, ini juga enggak awalnya sekali itu aja. 2 biji, 4 biji paling potong itu. Itu juga belum sempat ini aja diambil ini. Kayak ini mah, kayaknya belum terus juga. Lumayan. Ini baru sisa setengahnya ya, kalau ini penuh-penuh kas bukan dia. Itu melihat ini. Jadi berarti waktu saya perlu nih saya kontes ini sudah. Lah. Kalau rusak malah. Lagi bunga lagi. Di buahnya ini di batang ya. Namanya anggur batang. Bukan anggur jalar. Oh, men. Yang ini. Anggur plastik ini bakal. Nah, yang ini sayangnya belum pernah buah yang ini. Pindah-pindah kotor sih. Asli. Cuman kalau waktu mupuk kemarin dikasih juga ini? Enggak ya? Masuk kol-kol kemarin mah. Diameter batangnya besar ya. Itu harga yang lumayan sih. Lumayan mahal. Hasil berubah.